Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saya ucapkan selamat menjalankan aktivitas untuk kawan-kawan semua. Semoga kawan-kawan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, ini kawan-kawanku, hari ini kita kembali memperlihatkan penampakan sawit unggul. Untuk kawan-kawanku, marilah kita menanam sawit dengan sawit jenis unggul, biar hasil kedepannya nanti mantap kawan-kawanku. Jadi ini performa sawit unggul yang kita miliki. Kalau ingin menanam sawit, kawan-kawanku utamakan bibit. Jadi bibitnya akan menunjang nantinya hasil TBS atau tandan buah segar kita nanti. Jangan asal-asalan menanam sawit, karena kalau bibit asal-asalan akan berdampak ke depannya kawan-kawanku. Ini bukan sebentar kita menanam sawit ini, bukan 1 tahun 2 tahun sudah panen, ini memerlukan waktu yang sangat lama juga. Nah, jadi karena itu kita harus jeli untuk menentukan sawit yang akan kita tanam ke lahan nantinya kawan-kawan. Nah, ini masalah buah ini kawan-kawanku, jangan diragukan. Sangat mutar ini. Ini juga dengan catatan ini, perawatan sawit kita ini sangat maksimal ini. Kita sering melakukan piringan, karena piringan juga sangat penting kawan-kawan untuk tanaman sawit ini. Karena waktu kita melakukan proses pemupukan tidak terbagi dengan gulma-gulma yang di bawah sawit ini. Kalau kita buat seperti ini, dia nanti akan fokus, sawit kita sendiri yang akan menikmati atau memakan pupuk yang kita taburkan di bawah sawit kita ini. Ini kawan-kawanku, penampakan buahnya sangat mantap nih. Kita lihatkan ke yang lainnya lagi. Nah, ini kawan-kawan, buahnya alhamdulillah bertingkat ini. Bentar. Jadi yang terpenting adalah bibit dan juga perawatan. Kalau kedua hal itu sudah terpenuhi, maka hasil kedepannya tidak akan mengecewakan kawan-kawan. Nah, seperti punya saya ini umur sawit kita ini baru 3 tahun lebih, tapi buahnya super babon seperti ini. Nah, oke kawan-kawanku, semoga video kita ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.